pada hijau banget, cantik banget, aku surprise banget. Jadi benar-benar tadi spot yang waktu itu ada insiden di situ kan. Siapa nama artisnya? Makasih ya. Ayo, siapa? Tebak. Ya, nungguin Jimmy dulu. Ada banyak. Jangan mau makan itu belum. Ya, ya enggak apa-apa. Bisa. Aku jangan lakuin gue ya. Tar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 . Ada di Taman Nasional Bromo. Oke, kita mau kemana sayang? Belum sebulan udah naik pesawat lagi. Kerja sayang. Lagi. Aku nemenin kamu foto. Aku juga foto. Enggak. Oh, abang pegangin, makasih ya, Bang. Ya, kita mau kemana? Abang. Kasih ya, kita mau kemana? Kita mau kemana, aku kasih tanya, Bi. Dulu. Hai. Aduh. Mau ke Bromo, guys. Ya, kita mau ke Bromo. Itu udah terakhir setahun yang lalu ya? Lebih ya? Ya, kita tahun yang lalu. Tahun lebih. Ini mau ke Bromo lagi. Tujuannya mau foto buat katalog. Wabarakatuh. Hai guys, kita lagi ada di Taman Nasional Bromo. Dan sekarang kita kebetulan lagi ada photoshoot di sini. Alhamdulillah perizinan semuanya udah keluar ya. Walaupun prosesnya sekarang panjang karena kemarin sempat ada case ya di sini ya, tapi di setelah musibah tuh pasti ada sesuatu di depan. Terbukti ini bukitnya pada hijau banget, cantik banget, aku surprise banget. Jadi benar-benar tadi spot yang waktu itu ada insiden di situ kan, itu sekarang hijau banget ya, alhamdulillah atas izin Allah, masyaallah tabarakallah. Gimana kasihnya nih? Hah? Irwan sama Kasia nyusul karena tadi kan kita ngejar duluan kan karena mau dapetin sunrise juga. Nah, Irwan sama Kasia nanti nyusul. Jadi ini sekarang kita mau ngambil video berkuda dulu. Ini kita ada di pasir berbisik di antara Bukit Teletubbies sama pasir berbisik. Kakia udah lama tidak nge-vlog. Kakia kemana aja selama ini? Anda? Kok gue didonder takut deh. Selama ini gue aduh maaf ya guys, aku bukan jarang banget sih udah gak pernah nge-vlog lagi. Kenapa? Karena kenapa ya, gue juga bingung ya. Kalau boleh jujur sih ya males aja. Kalau bahasa lagi ada banyak, maksudnya prioritas yang lain kayak syuting buat ini, tapi emang gue dasar orangnya memang males sih. Gue jujur aja, jadi maksudnya kayak gue ada banyak kerjaan di sini nih, misalnya di satu tempat ini, gue tuh nggak mau kayak nge-push waktu gue untuk kerjaan yang lain gitu. Gue tuh orangnya kayak gitu dari dulu jeleknya, jadi nggak yang workaholic banget orangnya. Jadi kalau misalnya gue ngerasa ini udah terlalu banyak, udah cukup gue gitu orangnya. Nah oke, sekarang kita mau nungguin kudanya dulu. Kuda lagi jalan ke sini. Oh tuh kudanya udah dateng. Oke, aku mau naik kuda dulu. Let's go. Tadinya kencang. Iya. Pakai ini saja, tapi pakai ini yang tetap, ini. Tetap pakai pit itu. Oh iya. Jalan kaki. Mau diganti kak talinya? Hah? Apa ganti talinya? Kan mau video biar lebih matching aja. Biar estetik ya, guys. Oh,
Awas. Liburanmu lagi kayaknya. Udah lama antum enggak nge-vlog. Sapa dulu penonton vlog kita. Oke guys, kita udah sampai Bromo. Mau ngapain? Kita ada liburan. Salah ya? Kerja bos, no, baju banyak toh. Kita foto buat foto CTS. Insyaallah. Dan ini udah pertengahan jalan. Karena gue baru datang, jadi sekarang gue yang harus kerja. Ini pemandangannya lumayan bagus ya. Lumayan. Kayaknya auranya tuh nggak pengen kerja. Apa? Liburan lagi. Kamu ngapain Abang Ukeng? Keren banget Abang Ukasya. Wait. Apa itu sih? Oh, dia mulai drone-nya tuh. Oh, oke. Sini. Dia mulai drone-nya tuh. Kesamperin. Ambil. Iya, oke. Okay. Aku kesana. Oke, okay, oke. Okay. Selalu cakep ya, tuh. Nah itu. Kelakuan. Coba kan tadi rambutnya kelihatan banget ya. Bang. Emang kalau nggak di depan orangnya gimana kak? Kalau nggak di depan orangnya gimana? Masya Allah. Apa kalau melihat muka kejujuran gue? Masya Allah ya. Ini udah? Tuh yang hidungnya nah ngejebir. ini aja deh ini hidungnya ngejebir nih ini aja. Hidungnya ngejebir udah bebas lah, tadi juga gak apa-apa. Udahnya seneng kalau iya kejang api jangan nanti kode lari. Lihat kesana tuh, lihat tuh. Wih, keren banget. Yang bilang berkuda itu cuma duduk aja. You guys are so wrong. Berkuda itu bisa membakar 500 ya? 500an kalori. Oke guys, alhamdulillah udah selesai aktivitas hari ini. Masya Allah, beberapa lokasi kemudahan, cuacanya bagus. Padahal siang biasanya di sini hujan sampai sore ya. Mudah-mudahan kita nanti pas sore gak ya oke lah cuacanya, karena kita masih ada utang satu shot lagi tadi kesiangan. Karena harus benar-benar gelap, kita ada shot yang gelap-gelapan. Oke, thank you udah ngikutin kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan mudah-mudahan aku lebih rajin. Oke. Kenapa tuh? Mobil siapa? Keren banget mobilnya dah. Bagus nggak? Mantap. Keren banget pemandangannya. Jadi gimana nih? Oh, gambarnya sih keren. Mantap lah ya. Setelah disatuin sama campaign yang lain, tambah keren lagi. Karena kondisiin apa? Drone sama kudanya kan susah ya. Asli. Karena kudanya lagi susah nih. Ya. Aji bos. Yang sasetan gitu. Aji. Lo nanya di tempat dingin dapat mie. Eleh, bukan ajib lagi. Ajib. Ada kolanya tuh. Jadi. Besok kita pulang. Siapapun itu yang ada di apa udara dingin tuh ketemu yang anget-anget tuh.
enak. Makanya kita tuh paling enak ketemu istri. Beda lagi dong. Beda lagi dong. Kena. Oke, saya pulang. Saya pulang ya. Anak warung. Alhamdulillah. Anak warung. Tapi makanan di sini overall enak loh. Arung. Ya, masya Allah. Anak warung. Oke. Arung. Eh, saya lagi ngevlog loh. Oh iya loh, jeng. Si. Kemarin kita makan bakso. Bakso. Enak juga. Ibu selain susu jahe apa lagi? Ini makan cilok bagi mau. Cilok. Cilok juga. Cilok tapi kayak bakso mama. Tapi kan kehabisan. Kalau di desa itu pasti nggak enak. Enak. Belum tentu ya. Yang nggak enak tuh dari desa, dari desa nggak ada makanan. Kelar kan? Terdampar, hilang. Kebalik luar kota semuanya. Enak-enak makanan. Iya. Ini kan di gunung ya? Iya, di gunung apalagi. Iya, tapi ambil aja. Ambil aja. Ambil aja sih. Coy, pedes banget coy. Ibu, ini apa bu? Buat-buat. Coba sini. Mana? Lem. Saya gua tahu. Oh, jakirin. Buah cipluan. Oh, buah cipluan tuh. Cipluan. Apa cipluan, bu? Di hutan. Hutan. Apa cipluan, bu? Ya, buah cipluan itu. Iya. Oh. Bisa, ada bulut-bulut di dalamnya. Oh, iya. Kayak beri. Buat kolesterol katanya. Oh iya. Iya, iya. Jerman banget nih. Si kolesterol gitu. Masih muda. Enggak. Dicipi dulu. Biar tahu. Apa namanya tadi? Cimplung. Cimplukan. 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 Di Jakarta kan misalnya buat tuk, buat dimainin kan. Oh, ini? Oh, lucu banget, Bu. Yeah. Orang yang mau icipi dulu. Ada banyak. Jangan memakan itu belum. Iya. Iya enggak apa-apa. Bisa. Lu jangan nakutin gue. Iya. Iya. Enggak apa-apa. Boleh dimakan. Boleh. Masak dulu. Ini dari hutan loh, Bu. Iya. Ini buah saya mau dimasak. Buah. Bisa. Apa rasanya? Enak. Ya apa rasanya? Enggak, manis, asam. Iya. Asin, enak rasanya. Coba sekarang suruh Firman enak banget. Semua enak banget. Boleh? Enggak ya. Enggak kena dong, Bu. Makasih banyak. Ini kesini, enggak tau. Iya. Siapa nama artisnya? Makasih ya. Ayo, siapa? Tebak. Satu, dua, tiga, foto. Sungkar. Ya, Sungkar, benar. Sungkar family. Benar, Sungkar. Cuman yang mana Sungkar yang lama? Rahat nih. Ayo, Pak, siapa Pak? Siapa Pak? Pak. Clue. Punya Kak, punya. Nama saya tuh saya punya asuransi, saya punya mobil, under nama saya. Iya. Ada di ini, dia di sini. Pak, siapa? 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 Jangan Bapak enggak usah tahu, Pak. Lebih baik Bapak tahu. Jadi sungkar. Sungkar aja. Sungkar doang. Sungkar doang. Saya cobain, Apa nama Kak? Apa namanya tadi? Cemplang. Cemplung. Coba Lis, ada kakin nyobain. Banget nih, gua udah nyobain. Tuh. Habis makan ini lu jadi ngapain. Aduh. Jadi tanda tabis. Bapak langsung. Apa? Asem, bro. Apa? Muka lu mengkeret terus. Ini kayak yang dulu waktu SD aku mainan uluk-ulukan. Main uluk-ulukan pakai ini. Uluk-uluk? Iya, zaman dulu masak-masakan pakai ini. Kayak gitu. Aku sih mainnya pakai ini. Tapi gua agak aneh ya, gua uluk-ulukan pakai tanah liat sama Shirin. Baju ini deh, gitu. No. Jangan lepet tuh. Apa itu rasanya? Tempe kan? Ayo. Apa rasanya tempe? Enak. Tempe kan? Lucu ya? Tapi enak gak rasanya? Kayak tempe. Enak. Tempe gak? Kayak tempe. Tapi gak tempe banget gitu ya? Kayak ini kayak talas, gue bilang. Talas. Talas. Jadi kayak talas, berarti kalau kangen talas, balikin aja ini ya. Ampasnya tahu. Susah amat nih. Talas. Repot ya, Beb. Enak loh. Ini makannya pakai sambal petis. Iya. Terus gimana nih gue ini? Di tuang. Ya, cakep. Nah. Set. Terus kalau udah pakai petis pakai ini juga? Bebas Kak. Emang terus petisnya? Coba ya. Cobain. Boleh. Kalau kita enggak coba kita enggak tahu. Oh ya, boleh. Yuk. Satu, dua. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Coba dulu pakai dulu deh. Enak kok, Ben. Apa rasanya? Enggak, siren banget tuh. Siren banget tuh. Kamu udah makan siren? Kangen banget sama dia. Dia live mulu, ngapain sih dia? Gue buka handphone lagi live. Lagi live lagi. Sibuk ya? Tegugan. Udah punya brand sekarang kan. Apa rasanya, Kak? Rasanya apa? Enak banget. Iya, maksudnya dia jelaskan dengan kata-kata. Iya. Lo aja makan sendiri. Enaknya gimana itu? Jadi intinya lo cobain aja. Kalau kata gue tuh rasanya tuh kayak ya kayak ada inilah dia ada turunan tempenya gitu kan. Jadi ini masih anaknya tempe gitu. Terus tapi kayak dia tuh kayak ada perkawinan silang gitu ya dengan Thales. Jadi rasanya kayak Thales ketemu sama tempe.